Oke guys, kita masih di tempat semula. Selama masih ada jalur emas ini, selama itu pula kita akan mengambil emas. Mungkin kita akan membuat terowongan guys, jika memang masih ada emasnya. Dan kebetulan di sini banyak sekali yang memiliki jalur emas. Jalur emas yang milik saya ada di sini. Ini dia guys. Kemudian ini milik orang lain, jangan kita ambil. Di sana ada milik orang lain, jangan diambil. Kemudian ada milik orang lain lagi. Begitupun seterusnya, guys. Saya akan tetap mengambil di sini. Semoga di sini masih ada emasnya. Untuk alat yang kita gunakan, seperti biasa, dulang kayu, guys. Ini kemarin ada yang bilang emasnya sudah ditaruh. Ini benar-benar lem, guys. Nah, ini adalah lem. Karena dulang saya ini sudah bocor. Baik, kita akan memulai, guys. Dan di sini kita lihat banyak sekali, guys, batu putih. Seperti ini. Berkarat ya. Terus kuning, guys, benar-benar luar biasa, berkarat, materialnya berkarat, guys.
tuh. Waduh, berat guys. Material yang bagus guys, coba kita review. Berkarat, batu putih berkarat, batu karat putih, ini batu kacang atau batu besi guys. Insya Allah ini material yang membantu guys, membantu kita ketika kesulitan. Oh guys, uish. Benar-benar lokasi yang gaib guys, selalu ada rezeki.